Bawa kabur mobil travel seorang pemuda di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Babak Belur usai menjadi sasaran amuk massa. Saat disergap polisi dibantu warga terpaksa memecahkan kaca mobil lantaran pelaku mengunci diri di dalam kendaraan. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian mobil travel yang disergap polisi di jalur Pantura Banyu Putih, Situbondo. Saat diadang, pelaku justru mengunci diri di dalam mobil dan nekat hendak menabrak kendaraan di depannya. Lantaran peringatan polisi tidak digubris, petugas dibantu warga sekitar terpaksa memecahkan kaca mobil untuk menangkap pelaku. Meski sudah diamankan polisi, warga yang kesal berusaha mengajar pelaku saat akan dievakuasi ke Mapolsek Banyu Putih. Penangkapan bermula setelah seorang korban melaporkan kasus curanmor yang menimpanya ke Mapolsek Wongsorejo Banyuwangi. Berangkat dari laporan tersebut, Polsek Wongsorejo berkoordinasi dengan Polsek Banyu Putih mengadang pelaku yang akan membawa kabur mobil ke arah Situbondo. Di Polsek Wongsorejo ada laporan orang kehilangan kendaraan. Kemudian anggota Polsek Banyu Putih dengan sigap melakukan penyekatan di jalan. Saat ini sudah saya serahkan kepada Polsek Wongsorejo, di mana TKP dan laporan polisi ada di polsek tersebut. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti mobil travel diserahkan ke Mapolsek Wongsorejo Banyuwangi untuk proses hukum lebih lanjut.